Sebenarnya aku cuma lewat-lewat aja, kan. Lewatnya cuma berapa kali lah di sini. Enggak sering-sering kali, Pak ya? 3 kali cuma. Belum pernah dia aku tengok memang wajahnya ini macam orang gila, betulan tuh. Berewokan gitu, Pak ya? Rambutnya gondrong. Almarhum. Iya, tapi ini enggak topi almarhum apa topi? Topi yang sering dipakai sama kakek tuh. Yang dibunuh. Yang almarhum kan? Iya. Sama sepatu selok. Oh, masih berdarah-darah. Mana? Itu wak itu yang lebih tahu dia. Wak itu orang gila. Dia sehari-hari tinggal di sini memang ya, Pak? Iya, tapi memang ini yang biasanya orang gila. Memang sekesariannya apa, Pak? Aku lewat sini memang jam 8 malam. Kenapa gila ini? Gila memang, Pak. Kok bisa tiba-tiba dia bunuh itu, Pak? Kalau udah kenal katanya, Pak. Keluarga. Iya kan? Keluarga sendiri. Dia tinggal sendirian sini, Pak. Iya. Serem kali ya, Pak, tempatnya. Aku jam 8 malam pernah lewat sini aja merinding, angker deh. Tapi kalau gang sebelah lagi enggak ada takut aku. Bukan karena kuburan ini ya? Bukan. Tapi memang karena ini. Katanya nyari ilmu deh, Pak ya? Enggak tahu. Nyari kebatinan gitu, Pak? Dia pun tahan tinggal di sini, Pak ya? Ngeri kali tempatnya. Orang gila tapi tahu biara ayam, ya. Berarti enggak gila-gila kali ya, Pak ya? Stres gitu. Kumuh-kumuh. Jadi dibuangnya di sini, Bang ya? Orang Tirton ini benar-benar di sini. Ini bersuka senapai. Sudah berapa minggu juga ya, di situ dia terus stres katanya nenek, anak-anak nenek. Memang dia ada stres. Kalau dari dulu memang ada stres. Keretanya hilang, baru apanya lagi hilang, Bu? Berapa di 8 dia sendiri. Ayamnya mematian di sini. Iya, katanya bilang kematiannya kan, Ki. Jadi dia memang udah lama ya sulit gini ya. Kan? Tapi gara-gara itu tambah stres gitu. Iya, stres dia. Kok gitu. Orang yang kayak pertama murbacanya dulu kayaknya ini ada stresnya. Sering nanti jam 2 malam. Hampir 10 tahun katanya. Jadi sama korban sering ngarit-ngarit sama, Bu? Juga, memang gitu. Dekat sama. Memang dekat. Gara-gara narkoba juga. Memang dipekerjakan gitu. Narkoba katanya, Bang. Untuk ilmu yang di rumahnya katanya dikorek kuburan. Di rumahnya ini, dalam ini. Kucing dibunuh, cara bunuhnya, darahnya dia apa ini? Iya, katanya emang udah terganggu dia. Untuk ilmu gitu. Di rumahnya katanya ada korek kuburan ini kan di tadi orang iya. Dikorek sendiri tuh kuburan. Ini bangun rumahnya siapa? Ini orang yang dulu senang loh, Kang. Iya, anak wak itu tadi karena orang tua udah meninggal. Dijualnya situlah dia terus orang tua meninggal itu kayak tak tahu lah kata orang tua enggak depresi semenjak yang orang tua yang meninggal kata kakak tadi sih situlah semenjak meninggal orang tua situlah mulai sikit-sikit jualnya cuma dia aja yang stres ya. Tanahnya orang udah stres tuh enggak diobati makin parah.